melaksanakan penanaman pohon dalam rangka menyemarakan Hari Ulang Tahun Kota Surya. Bangunlah jiwa dan badannya untuk Indonesia Raya. Bergerak bersama rakyat merawat bumi pertiwi. Merdeka! Memperingati Hari Ulang Tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP ke-49, Dewan Pimpinan Cabang, DPC, PDI Perjuangan Kabupaten Pangandaran melakukan penghijauan. Sebanyak ribuan bibit pohon cemara dan mangrove ditanam di Pantai Cemara Karangtirta, Minggu, tanggal 23 Januari tahun 2022. Ketua DPRD Pangandaran Asep Nordin, HMM mengatakan langkah penghijauan ini selaras dengan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-49 PDI Perjuangan yakni bergerak bersama rakyat merawat bumi pertiwi. Potensi Kabupaten Pangandaran yang memiliki pantai kurang lebih sepanjang 91 km. Dirinya juga mempunyai harapan pantainya dijadikan hutan pantai dan setelah hijau rimbun hutan pantai ini juga menjadi destinasi pariwisata. Dirinya menambahkan sangat apresiasi dengan Kepala Desa Sukaresik yang bergerak bersama masyarakat untuk membangun Pantai Cemara Karangtirta. Mudah-mudahan apa yang ditanam menjadi atmosfer planet di Pangandaran jauh lebih baik. Yang ke-49, tentu tema hari ini dalam rangka penanaman pohon ini adalah bergerak bersama rakyat merawat bumi pertiwi. Dan kami melihat bahwa potensi Kabupaten Pangandaran yang memiliki pantai kurang lebih sepanjang 91 km dan tentu kami punya harapan bagaimana pantai ini dijadikan hutan pantai dan insya Allah setelah rimbun, setelah hijau, ya tentu hutan pantai ini juga akan menjadi sebuah destinasi para wisata. Seperti hari ini kita melakukan penanaman di wilayah Kecamatan Sidamuli, Desa Sukaresik di Delta Karangtirta dan Pak Kubu bersama-sama masyarakat bergerak untuk membangun Pantai Cemara. Ya, maka hari ini kita menanam 1000 pohon cemara dan mangrove ya dan mudah-mudahan apa yang kita tanam ini juga bisa tumbuh terus sehingga
bisa membuat atmosfer planet di Pangandaran tentu ini akan jauh lebih baik.